Bikin teh. Katanya lihat korbang tadi, Pak. Saya tadi yang sini. Bagaimana kondisinya tadi terakhir waktu hilang, Pak, gimana, Pak? Luka bakar, kemudian ada darah di tangannya, di anunya juga. Tangannya menurut korban tadi itu ledakan bagaimana tadi, Pak? Ya pas katanya dia mau buka menyalakan kompor. Kompor. Sudah langsung meledak gasnya, Nabil. Untuk korban sendiri, Pak, sekarang saat ini gimana, Pak? Sudah ada di Rumah Sakit Hermina di UGD. Sudah ada keluarganya. Kondisinya sudah sadar, sudah mulai stabil. Tadi sempat menggigil gemetar. Jadi rekan-rekan, bahwa untuk kejadian yang tadi 8:30, yaitu di rumah kos kosan ini ada penghuni kos yang mau memasak air, kemudian terjadi ledakan tabung gas. Jadi tidak ada percikan api, tidak ada, hanya karena panas yang mengakibatkan ini luka pada korban dan rubuhnya tembok di kamar ini. Untuk kondisi korban sendiri? Kondisi korban sekarang setelah kami evakuasi ke puskesmas Antang, setelah itu saya bawa ke Rumah Sakit Hermina dalam kondisi sadar. Untuk kerusakannya, Pak? Untuk kerusakan sekarang yang dilihat di dalam itu kamarnya berantakan, kemudian rubuh tembok kiri dengan depan.